Halo guys, welcome back to my channel. Hai Irsan. Hey, ada kuburan di sana guys. Di sana ada kuburan dan saya mau pulang ke Mataram ini guys. Dari kemarin saya record video nggak bisa-bisa ini guys. Harus standar 2 baru bisa ini. Motor hidup guys. Enak, enak. Halo teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Terima kasih dan saya Irsan dan selamat datang setelah setahun tidak rekam-rekam, tidak menjalan-jalan, tidak membuat video kayak gini guys. Nah di sini di samping saya itu kiri ini kuburan guys. Tadi itu kuburan. Banyak orang di sana guys. Dan di sebelah sini mungkin kayak pemandian guys. Coba kita lihat ya. Lihat kokoh guys. Coba kita lihat di sana guys. Apa yang ada di sana tuh? Ini kokoh namanya guys. Ini kokoh pasti itu tempat orang mancing guys. Ya keren guys. Gila loh. Kita ini di tengah hutan. Wes. Oh, ini tempat kita turun, guys. Ini bunga apa namanya ini, guys? Enggak tahu. Saya biasanya lewat pulang lewat sini, guys. Dari Mataram ke Lombok Tengah, lewat di Sintung tadi di sana itu. Desa Sintung. Pas di pertigaan di perempatan itu, guys. Ada kecelakaan tadi. Lupa saya. Pas di depannya baru kecelakaan. Ada kecelakaan di sana, guys. Ya, yang penting ikuti saya di sini, guys ya. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini bersama Irsan ya. Kita standar 2 lagi, guys. Mana gak hidup ini, guys? Hancur cong, anjing. Goblok saya ini. Saya paling goblok di sini, guys. Hah, tendang. Pakai sendang skiwi deh, guys. Ini nih. Selamat datang di desa Tanah Beak. Oh, ini desa Tanah Beak, guys. Banyak desa Tanah Beak di Lombok Tengah ini, guys. Ada di Kebun Kate. Ya, jalan Kebun Kate itu ada Tanah Beak. Di mana juga? Di Nermada, guys. Kita mau anu, jalan Nermada itu, guys. Ada desa Tanah Beak di sana. Aduh, lelah, guys. Serius ke? Lah, wah hirup nih. Sebenarnya sudah lama ini guys, lama nggak pernah buat video kayak jalan-jalan begini, nikmati suasana jalanan karena sibuk kemarin guys, KKN dan iya itu bucin juga ya. Nah salah satunya itu guys, dan juga alat nggak mendukung penyimpanan HP, mau penyimpanan memori saya aja nggak sampai di sana guys, cuma 1 giga dia, nggak tahu ini sampai ke record berapa giga sekarang ini. Ini jurusan ke Bengkel guys, Bengkel Mataram, terus belok kanan ke RSUD ya, itu dah. Slow guys, kita nikmati suasana yang indah di sini guys, pakai sandal jepit. Nah kalau Irsan ini guys, nah Irsan ini guys, halo dadah Irsan dulu guys, itu dulu di kamera. Nah. Yang ini guys, yang ini nih. Sandal jepit, terus jubah, jaket biasa guys. Ini nggak apa-apa, kita menikmati suasana jalanan Lombok guys. Hai. Ya, ini Yamangannya. Sekarang musim padi di sini, guys. Ya, nikmati suasana jalanan di tengah persawahan dan keramaian yang begitu tidak yang begitu indah. Di sana ada kandang ayam, di sana ada matahari, di sana ada mobil 2 nih, nyalip nih, guys. Ya, guys ya.
Dan kemarin alhamdulillah sudah monet ini YouTube saya ini guys. Bisa masuk iklan di sini walaupun videonya kayak begitu gitu aja kan. Makanya nggak pernah record video, nggak pernah buat video, jadi begini sudah. Banyak cerita yang terhalang, banyak sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan dilakukan guys. Ayuh, keren tuh guys. Di amparan persawahan Lombok guys. Tuh di sana guys. Untung listriknya dua lagi nih guys. Semuanya di sana tapi dicabut dia. Inilah hamparan persawahan Lombok guys. Nah, ini sudah menguning padinya ini. Di desa Kramajaya, oke. Selamat datang di desa Kramajaya. Masih jauh ini guys. Rencananya tahun ini mau keluar Lombok guys. Kalau ada kesempatan dan ada budget, kita akan keluar keliling gitu kan. Tapi untuk explore Lombok ini aja belum sampai ke semuanya guys. Tapi untuk keliling Lombok ini pernah saya keliling. Tidak bawa kamera guys. Hati-hati jalan lubang. Oh, jalan lubang guys. Sini biasanya orang, tempat orang ambil kerikil guys. Kerikil pasir. Dam-dam di sini banyak. Sama di anu itu guys, di apa namanya, Korleko. Cepat nih, cepat kita nyampe Kota Selong guys. Tapi iya itu banyak dam di sana guys. Kalau kalian tidak memakai helm dengan nyaman, dengan baik, ya mata aja dari solusinya. Itu namanya kecimol guys. Oh, ini suaranya mau gelenggar. Itu namanya kecimol guys. Kecimol itu salah satu musik di Lombok guys. Saya kira ada tabrakan tadi guys, sama kayak yang tadi saya jumpai itu guys. Oh, di sini ada Pertamini. Ada Pertamini juga di sini guys. Wih, tumben guys. Saya nggak pernah lewat jalan ini sih. 3 bulan yang lalu pernah sih, tapi 3 bulan yang lalu guys. IKK Narmada, apa itu IKK? Ikatan Kawan-Kawan. Nah, itu dah. Setelah ini kita nyampe Bengkel. Setelah Bengkel baru ke Dayan Cermin guys. Kita belok kanan. Oh, kita lewat mana ya? Oh iya, kita lewat RSUD atau lewat jalur bebas guys? Gimana guys? Ntar kita pikirin di sana ya, di lampu merah itu guys. 1 tahun saya nggak pernah record guys. Bayangkan 1 tahun. Terakhir video yang touring dari Sengkol ke dari Sambelia ke Sengkol Lombok Tengah. Sambelia itu buat yang belum tahu, Sambelia daerah Lombok Timur bagian utara dia. Sambelia guys. Dari Sambelia ke Sengkol itu terakhir video terakhir itu pun di upload tanggal berapa itu? Awal-awal April mungkin ya, 2021 guys. Awal April guys. Wah, banyak sekali, nggak ada lampu merah di sini guys. Kita terobos aja. Terobos aja lah gitu kan. Ini jalan lurus guys. Nah. Lupa saya ini guys. Dan alhamdulillah channel ini sudah monet guys. Sudah saya kasih tahu tadi, udah monet guys channel ini guys. Thank you buat teman-teman yang support, subrek, like, comment, and subscribe channel yang insya Allah tidak membuat tertawa sih, tapi kita akan berusaha membuat, saya akan berusaha lebih tidak keras lagi guys untuk membuat konten, karena kalau berusaha lebih keras nanti saya ketumpulan lagi guys. Kalau kita nunggu berarti lurus. Kalau dia tidak, oh, berarti kita ke kanan guys. Dia tidak lurus sesuai janji saya tadi itu guys. Berarti kita ke kanan guys, karena janji saya yang tadi itu guys. Kalau saya nunggu berarti kita lurus. Kalau saya tidak nunggu berarti kita ke kanan. Saya kan tidak nunggu tadi guys, makanya saya ke kanan nih. Oh,
Saya mau adu nyali sini guys. Apa kebut-kebutan? Enggak berani kebut saya guys. Ini saya pakai Vario CW 110 cc Vario karbu guys. Tapi kalau Vario karbu diiringi dengan beat kalahan, mungkin kalah mungkin Vario saya guys. Karena enggak ada modif di sini guys. Cuma polo saya suka yang original guys, enggak suka modif-modif, beda orang guys. Kalau orang yang suka yang modif-modif ya dimodifkan mobilnya, motornya, semuanya dimodif, celana, jeans, semuanya. Yang penting bahagia guys, jangan dengerin kata orang, yang penting kamu bahagia, kamu melakukan apa yang membuat dirimu bahagia. Tapi jangan buat hal yang terlarang gitu kan. Nah ini guys, Provinsi Nusa Tenggara guys, udah guys. Kita ke kanan, kita ke kiri guys. Yang banyak penjual di sini guys. Ya, sering saya nongkrong di sini guys. Cuma lewat, sering saya kesini coba, tapi cuma lewat saja guys. Enggak beli gitu kan. Mandiri. Wih, keren. Inilah jalan Kota Mataram guys. Ada apa? Ada taman baru guys. Ini loh, the Fuchsia Sanding. Fuchsia Landers. Vita Farma. Kos saya ini guys, di belakang RS Kota ini kos saya guys. Saya mau pergi ke kos ini guys. Buat besok pagi guys. Saya mau ke kanan nih, Rumah Sakit Muhammad Muh. Apa itu? Ruslan guys. Kota Mataram. Oh jangan. Oh ini ada Jos guys. Jasa ojek online, apa namanya, Jos. Jasa-jasa kayak gini guys. Oh, semakin berkembang saja teknologi guys. Pelayanan-pelayanan ini semakin berkembang pesat guys. Kita nggak perlu sekarang menunggu di rumah. Kalau mau pesan apapun tinggal klik buka HP, slot. Pesan-pesan, klik apa yang mau dipesan. Sudah jadi, sudah. Oke guys ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, subscribe, tonton video ini. Video yang sangat keren di saya, dari saya guys. Noh saya di situ guys. Noh itu udah apa itu guys. Oh keren lah. Nah itu udah saya guys ya. Sebenarnya saya belum nyampe kos. Saya mau tutup nih helm guys biar saya kelihatan lebih tampan gitu kan. Nah gini baru gimana guys. Ini guys. Ke sini dan ke sini.